الحمد لله الذي يتصف بصفات الكمال وينعم بنعمة الجمال ويعرف ما كان وما يكون وما هو الكريم في الحال والمآل. اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وعترته وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرق فاستوى على سوقه يعتب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشد قوم لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. رواه مسلم حديث رقم 2823. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusia Tuan Pengurusi Majlis yang dikasihi dan dihormati Tuan Imam, Pegawai Masjid, Ahli Jabatan Kuasa Masjid, Pimpinan Masyarakat, Hadirin, Hadirat, Tetamu Allah yang dimuliakan. Pertama sekali, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi membahirkan kasih sayangnya terhadap diri kita dengan memilih jemput kita untuk berada di dalam rumahnya pada petang ini. Ini tidak lain tak bukan adalah atas kasih sayang dan rahmatnya terhadap kita. Maka pada petang ini kita nak ambil masa sekejap bersama-sama mengimbau perjuangan dan sirah Rasulullah SAW. Berbicara kepada sirah dan perjuangan ini, ia merangkumi kehidupan nubuah dan sebelum nubuah. Ia mencakupi satu ruang yang amat luas, lampu dan panjang. Tetapi sebelum kita pergi pada ruang lingkup itu, kita kena faham mengapa kita kena mempelajari dan menyelusuri sirah serta perjuangan baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita kena pelajari dan selusur sirah dan perjuangan baginda Rasulullah SAW? Sebelum kita jawab persoalan itu, mari kita sama-sama imbau sebuah kehidupan yang amat murni, sebuah kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, sebuah kehidupan yang penuh dengan toleransi, penuh dengan hormat menghormati, penuh dengan bantu membantu, ihsan iaitu mengorbankan pengorbanan, mengorbankan keperluan dan kepentingan diri demi untuk kesenangan dan kepentingan orang lain, penuh dengan akhlak, penuh dengan ilmu, penuh dengan amal, penuh dengan cahaya, penuh dengan ma'rifah, iaitu sebuah kehidupan yang ada di zaman Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat baginda.
Kalau kita imbau bagaimana kehidupan sahabat-sahabat dengan baginda Rasulullah SAW, kita kutip beberapa riwayat kisah tentang mereka, jelas menggambarkan betapa sayang dan cintanya, agung dan hebatnya di dalam hati mereka itu para sahabat terhadap baginda Rasulullah SAW. Sebagai contoh, kita ambil beberapa riwayat. Pertama, riwayat yang diceritakan oleh Urwah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Tarikh Kadir, iaitu Urwah bin Mas'ud telah meriwayatkan bahawa aku pernah menjadi utusan kepada raja-raja di negeri yang berbeza-beza. Tetapi katanya, in ra'aitu ashabal muluki yu'azimu mulukahum kama yu'azimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Begitupun aku tidak pernah melihat mana-mana pengikut raja-raja, mana-mana rakyat raja-raja mengagungkan, membesarkan raja-raja mereka itu sebagaimana pengikut-pengikut Muhammad mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tanakhama nakhmatan, tidaklah dia itu berkahak satu kahak, tidaklah dia berludah satu ludahan, illa waq'at ala kahfi ahadihim, melainkan kahak itu akan jatuh di tapak tangan salah seorang daripada mereka. Mereka tadah kahak itu supaya jangan sampai jatuh ke bumi. Dan apa yang dia buat dengan kahak itu? Sumadala kahak ila jildihi wa sya'rihi. Kemudian yang dapat kahak di tangannya itu akan menyapukan kahak tersebut pada kulitnya dan pada rambutnya. Kenapa dia buat begitu? Ada dua sudut di sini. Satu sudut di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda itu adalah ahsanul makhluqat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia itu di dalam sebaik-baik kejadian. Dan manusia yang sebaik-baik kejadian ini pula, sebaik-baik manusia dari mereka itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah telah jadikan baginda orang yang rupanya yang paling cantik, orang yang akhlaknya paling baik, orang yang fikirannya paling bijak, orang yang tadbirnya paling sempurna, orang yang hafazannya paling dhabit, orang yang kalamnya paling fasih, orang yang didikannya paling sempurna, orang yang keberaniannya paling hebat, orang yang kekuatannya paling kuat, orang yang keberaniannya paling berani, orang yang budi pekertinya paling santun, orang yang mengepalai tentera yang paling bijaksana dalam urusan ketenteraannya, yang mengepalai negara yang paling bijaksana dalam urusan negaranya. Pokoknya, segala yang terkait pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu, sama ada daripada tubuhnya, akhlaknya, akalnya, ilmunya, amalnya, budinya, semua yang terbaik jika dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Kali itu Allah jadikan kahak baginda itu malah walaupun namanya kahak, tapi masih wangi tak seperti kahak kita. Walaupun peluhnya itu baunya peluh, namanya peluh, tetapi wangi tidak macam peluh itu. Walaupun darah baginda itu namanya darah, tetapi darah itu baunya wangi tidak macam darah kita. Walaupun badan baginda itu namanya badan, namanya tubuh, tetapi di mana baginda lalu dan duduk, di situ akan dekat bau-bauan wangi dari tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda itu manusia yang paling istimewa. Maka kerana itu Allah lengkapkan keistimewaan itu dengan mukjizat-mukjizat bagi menzahirkan keistimewaan tersebut. Ditambah lagi oleh Arwah radhiyallahu anhu, yakadu an yaqtatilu ala wudhu'ihi. Hampir saja mereka itu bergaduh merebutkan air wudhu yang terpisah dari anggota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka berebut kepada air wudhu itu? Untuk apa? Ada yang dapat dengan tadah, ditadah dengan tubuh badannya, dengan tangannya, atau dengan kainnya, atau dengan bekasnya. Mana yang tak dapat,
Mereka berpadu dengan dapat menyentuh, menyapu air yang terlekat di tubuh sahabat-sahabat yang terkena air tersebut. Ini adalah satu gambaran kepada kita. Satu gambaran kepada kita akan luar biasanya kasih sayang dan ta'zim yang ada dalam jiwa para sahabat itu terhadap baginda Rasulullah SAW. Apa saja yang terhubung dengan baginda menjadi begitu besar dan agung kepada mereka. Kisah seterusnya. Satu ketika Rasulullah SAW keluar di dalam peperangan Zatul Riqa. Dalam perjalanan ternyata Jabir radhiyallahu anhu tercecer. Unta dia perlahan sekali melangkah. Pasukan lain dah jauh ke depan. Dalam melayan kebosanannya, menunggang unta yang lembab itu, dia merasakan tiba-tiba ada seseorang di belakang. Bila dia menoleh, ternyata bahawa Nabi SAW yang penuh dengan syafaqah, perhatian, timbang rasa, cakna terhadap sahabat-sahabatnya, tidak membiar sesiapa pun tercecer daripada jemaah. Maka baginda menyapa Jabir radhiyallahu anhu. Kenapa dengan kamu, wahai Jabir? Jawabnya, inilah ya Rasulullah, unta aku ini bermasalah. Jalannya perlahan sekali, pergerakannya lembab sekali. Aku sampai tertinggal, orang lain dah ke mana hilangnya. Baginda kata, turun kamu dari dia. Dapatkan aku satu tongkat. Carikan aku satu tongkat. Jabir pun keluar, turun daripada unta. Beliau pergi sana sini. Tengah padang pasir Hijaz mana ada pokok macam itu. Dapat sebatang pokok, dipatahkan satu ranting sebesar kelikit, panjang lebih kurang satu hasta, dibawa kepada Nabi SAW. Baginda pegang tongkat. Kemudian baginda serahkan kepada Jabir. Sekarang irkab, naik. Beliau pun naik atas unta. Bila naik atas unta itu, tiba-tiba unta itu berubah menjadi segar. Berubah dia menjadi pantas. Sehingga dia meminta semua unta-unta lain yang telah kehadapan. Sehingga sampai di medan, telah usai Ghazwah, baginda duduk-duduk bersama dengan Jabir. Baginda bertanya kepada Jabir, hal tazawwajta ya Jabir? Adakah engkau telah berkahwin ya Jabir? Katanya, iya ya Rasulullah, tazawwajtu. Abikran al-muqsaiba, kamu kahwin ni dengan anak dara ke dengan janda? Bal saiban ya Rasulullah, tak aku kahwin dengan janda, wahai Rasulullah. Nabi tanya dia, hala dikman, tula'ibuha wa tula'ibu. Kenapa tidak engkau kahwin dengan anak dara? Kamu bermesra dengan dia, dia mesra dengan aku. Dengan kamu, ni kamu kahwin dengan janda dah tua. Kenapa? Jawab Jabir, wahai Rasulullah, ayahku telah syahid di medan Uhud. Dia meninggalkan 7 orang adik-adik yang masih kecil. Kalau aku berkahwin dengan anak dara, tentu dia tidak boleh menguruskan adik-adikku itu dengan baik. Sebaliknya, kalau aku kahwin dengan janda, tentu dia boleh memberi perhatian kepada adik-adikku itu. Jawab baginda, sadaqta. Benar putusan kamu. Kemudian baginda bertanya kepada Jabir, wahai Jabir, hendak tak engkau jualkan unta kamu ini pada aku? Jabir sebut, ini unta yang paling aku benci. Sebab aku benci, menyusahkan dia, jalannya lama, lembab. Nabi SAW tawarkan, nak kau jualkan unta kamu ni pada aku. Katanya, kamu tusawimu ni, berapa harga yang tuan tawarkan pada saya, ya Rasulullah? Jawab baginda, dirham. Satu dirham, izan rubintu. Kalau satu dirham, aku ni seorang terpedaya dan jual beli. Dua, kata Nabi. Tiga, la yazalu yusawimu. Baginda terus menawarkan harganya. 3, 4, 5, 6, 7 dan akhirnya berhenti pada satu uqiyah. Satu uqiyah ni lebih kurang 29.6 gram emas. Convert kepada duit kita hari ni lebih kurang RM13,500. Baginda bayar buta itu dengan harga RM13,500. Ini bukan market value pada masa itu. Tetapi kenapa baginda beri dan tawarkan harga yang begitu tinggi kepada unta yang lembab ni tadi yang ditahu, yang Jabir ni kata aku pun tak minat dengan dia? Kerana baginda dengan penuh kasih sayang mahu supaya dengan hasil jualan itu Jabir dapat survival hidupnya, isterinya dan adik-adiknya yang ramai itu. Maka mereka pulang ke Madinah.
Unta tak diserahkan lagi, wang tak diberikan lagi, diserahkan iwan di Madinah. Sampai di Masjid Nabawi, baginda pun panggil, "Ud'u Jabiran." Panggil Jabir kemari. Jabir pun datang radhiyallahu ta'ala menuju ke bilik baginda, dan dalam hatinya dia kata, dalam hati Jabir dia kata apa? "Ya'tini samanan wa yaruddu 'alayya jamali." Dia dah terasa nanti dia baginda akan beri aku bayaran harga unta, dalam masa yang sama dia akan pulangkan balik unta itu kepadaku. "Wa huwa afdhalu jamali ilayya." Sedangkan unta ni paling aku menyampah sekali. Ternyata bila dia masuk ke bilik Nabi SAW, baginda beri bayaran harga unta dan baginda kata, "Unta itu aku kembalikan kepada tunggang dia." Dia kata apa tadi? "Unta ni paling aku menyampah. Walakin qad massathu yadun nubuwah." Akan tetapi unta ni tadi telah dipegang oleh tangan nubuwah. Sebab tentu satu kebaikan ada padanya. Walaupun sebelum ini aku menyampah dengan dia, tapi akhirnya Nabi dah pegang, Nabi yang beri, dia sudah bertukar kepada unta yang baru, bukan lagi unta yang dahulu. Dia ambil bawa balik. Ternyata Allah Ta'ala berkatkan dia, unta dia kembali sihat balik, segar balik, menghasilkan zuriat yang begitu banyak dan membiak, sehingga menjadi satu kemudahan untuk beliau dan keluarga beliau. Seterusnya, kita imbau lagi, ini apa yang berlaku di zaman itu, untuk kita lihat kehidupan indah ketika itu. Satu orang sahabat lagi, namanya Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW satu hari panggil beliau. Baginda beritahu, "Wahai Abdullah, di luar Madinah sana, di kawasan Nakhlah, di kawasan ada kebun pontama di pinggir Madinah sana, terdapat satu orang lelaki bernama Ibnu Sufyan Az-Zuhri. Dia telah mengumpulkan orang-orangnya untuk melakukan pemberontakan terhadap aku. Dia merancang untuk menyerang curi aku. Engkau pergi uruskan dia." Seorang dia, seorang. Maka Abdullah pun pergi. Abdullah bin Unais ni seorang diri pergi. Sampai ke Nakhlah, kawasan kebun. Dia bawa pedang dia bergantung ke leher. Sampai-sampai, maka Ibnu Sufyan menampak dia. Tengok lain macam dia jalannya. Dia pun tanya, "Man anta?" "Kamu ni siapa?" Dia jawab, "Ana Arab." "Aku orang Arab." "Apa tujuan kau datang kemari?" "Aku datang ke sini kerana aku dengar khabar engkau sedang merancang untuk menyerang lelaki itu." Lelaki itu cakap kepada baginda Rasulullah. Jadi dia kata, "Ini projek yang besar. Aku tidak mahu terlepas dari projek ini. Aku nak join sekali." Kata Ibn Sufyan, "Ini sudah bagus. Tambah satu lagi. Nampak gaya boleh tahan hebat. Okey, persilakan." Maka mereka semakin mesra, bersembang, berjalan dalam kebun tamar. Sehinggalah kata Abdullah, "Aku dapat peluang yang paling baik. Amkan tu." Aku pun libas dia satu kali, terus out kat situ. Dia pun balik ke Madinah. Sampai di Madinah, masuk di Masjid Nabawi. Bila baginda tengok pada wajahnya dari jauh, baginda kata, "Ha, pulang dengan kejayaan." Sampai-sampai, baginda tanya macam mana, dia cerita apa yang berlaku. Baginda pun bawa beliau masuk ke dalam bilik. Sebentar kemudian beliau keluar dari bilik itu. Bila keluar, di tangannya satu tongkat kecil sepanjang satu hasta. Sahabat-sahabat yang ramai dalam masjid bertanya kepada Jawaya Abdullah, "Apa yang baginda buat dengan kamu?" "Tak ada apa, dia berikan aku tongkat ini." "Lalu untuk apa dia beri?" "Tak tahu, dia tak ada kata apa." "Kembali kau kepada dia dan tanyakan kenapa dia berikan tongkat ini." Abdullah bin Unais kembali masuk pertemuan, menemui Rasulullah SAW di bilik dan tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Tuhan berikan tongkat ini kepada saya?" Jawab baginda Rasulullah SAW, "Litakuna ayatan li baini wa bainika yawm al-qiyamah." "Litakuna ayatan baini wa bainika yawm al-qiyamah." Supaya tongkat ini menjadi saksi antara aku dengan engkau di hari kiamat. Maka oleh itu Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu telah berwasiat, "Kalau nanti aku meninggal, pastikan tongkat ini dimasukkan ke dalam kapan." Ketika beliau meninggal dunia, masa itu ramai lagi sahabat-sahabat yang besar-besar, yang hebat-hebat,
mufti mereka pun ada lagi seperti Abu Zar Al-Ghifari. Ini antara orang yang layak menjadi mufti ketika itu. Beliau pun masih ada lagi. Tak ada seorang pun yang mengingkari akan wasiat itu. Ditanamkan bersama, dikebumikan bersama. Kerana apa? Kerana cinta dan sayangnya terhadap Nabi SAW, penghargaan yang begitu besar terhadap pemberian Nabi SAW. Seterusnya, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha pada ketika hayatnya ada satu bekas kecil seperti loceng yang dibuat daripada perak. Di dalamnya terdapat 3 helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Malik Ismail bin Malik tabi'in rahimahullah taala, aku biasa dikirimkan kepada Ummu Sulaim bersama bekasan air. Di mana kalau orang-orang sakit di kalangan kami, mereka akan mengirimkan air kepada Ummu Sulaim dan Ummu Sulaim akan memasukkan rambut tersebut di dalam air tadi, digoncangkan dan dikembalikan kepada pesakit untuk mereka meminumnya. Bagaimana takluk perasaan mereka terhadap tinggalan Nabi SAW. Beginilah terus berlaku. Seterusnya, Ummu Sulaim juga, di masa yang lain, baginda Rasul SAW datang ke rumah beliau dan baginda telah minum air daripada kirbah beliau, iaitu bekas yang dibuat daripada kulit kambing. Baginda minum terus daripada bekas itu. Setelah usai baginda minum, beliau terus bangun dan memotong mulut kirbah tersebut dan disimpannya di tempat yang khas dalam bekas yang khas. Kerana apa? Kerana sayang kepada bekas yang tersentuh dengan bibir Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala juga mempunyai sebatang tongkat yang kecil sahaja sehasta panjangnya. Dan di akhir hayatnya beliau juga telah berwasiat, sekiranya aku mati, maka tongkat ini hendaklah diletakkan antara tubuh dan kafanku. Maka begitu dilaksanakan wasiat beliau itu, ketika beliau dikebumikan bersama dengan tongkat tersebut. Besarnya harga barang yang diberikan oleh baginda Rasul SAW kepada para sahabat. Seterusnya, Ummu Ma'bad, seorang wanita, beliau ini tinggal di sebuah perkampungan yang jaraknya dengan Mekah Mukarramah 3 hari perjalanan. Daripada Madinah 5 hari perjalanan. Kebiasaan baginda Rasul SAW di zaman itu, kalau mereka hampir keputusan air zam-zam di Madinah, baginda SAW akan tuliskan surat ke kampung tersebut meminta agar mereka mengirimkan air zam-zam ke Madinah. Satu hari, satu khabar sampai dari Madinah. Baginda minta supaya dikirimkan zam-zam ke Madinah kerana bekalan zam-zam di Madinah sudah sedikit. Maka para lelaki pun duduk bermusyawarah. Mereka mesyuarat siapa yang nak pergi ambil, berapa orang nak pergi ambil, naik apa nak pergi ambil, berapa bekas nak diambil. Maka ketika mereka bermesyuarat ini, Ummu Ma'bad telah mendengar bicara lelaki-lelaki itu. Dia tahu, dia faham, oh mereka sedang mesyuarat untuk urusan air zam-zam dikirimkan ke Madinah untuk Nabi. Maka beliau terus mengambil buntilan-buntilan airnya, dinaikkan ke atas untanya dan dia terus pecut menuju ke Mekah Mukarramah seorang dirinya dalam perjalanan 3 hari 3 malam. Sesampai di Mekah, beliau penuhkan semua bekas-bekasnya dengan air zam-zam, dinaikkan ke atas untanya dan dia terus memecut menuju ke Madinah untuk 8 hari 8 malam perjalanan. Di perjalanannya seseorang telah menegur, Ummu Ma'bad, begitu gaduh sekali engkau, terburu-buru sekali, ke mana kamu? Apa urusan kamu sendirian ini? Dia kata, aku tidak ada masa untuk menjawab soalan kamu. Aku bimbang kalau-kalau aku sibuk menjawab soalan kamu, sampai nanti air zam-zam untuk Nabi SAW sudah kehabisan. Sayangi mereka kepada Nabi SAW. Sebab itu kata sahabat-sahabat ulama yang ada di Mekah Madinah, mereka kata, kenapa sehingga sekarang air zam-zam diangkut dengan tanker dari Mekah ke Madinah? Walhal kerajaan Saudi ini Allah bagi dia rezeki yang begitu banyak, di mana mereka mampu
membina pipe yang besar-besar untuk menyalurkan petroleum dan gas daripada Dammam ke Jeddah, ribuan kilometer jarak. Ribuan kilometer jarak. Mereka boleh buat tunnel yang besar-besar, pipe yang besar-besar. Tapi tak mampukah mereka buat satu saluran pipe yang 4 inci dari Mekah untuk hantar Zam-Zam ke Madinah? Sudah tentu mampu. Tapi kenapa tak buat? Nak mengekalkan dan menghormati pengorbanan yang telah dibuat oleh Ummu Makban, lambang cinta dan sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jiwa satu orang wanita. Jadi menghormati dia, ikut sunnah. Itu pun sunnah kerana takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah takririyah. Kerana perbuatan itu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cintanya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup lagi. Satu orang sahabat, kalau dia tak dapat tengok wajah Nabi SAW, dia tak boleh tidur. Kerana itu dia datang ke rumah dia hanya nak tengok wajah baginda, kemudian dia balik ke rumah tidur. Baru boleh dia tidur. Ada sahabat 3 hari tak tengok wajah baginda, dia jatuh sakit. 3 hari tak tengok demam. 3 hari tak tengok sakit. Ada orang kata mengasabuk bercerita. Baik, analogi mudah untuk kita faham. Cuba kita bayangkan, tuan-tuan. Kalau sehari tak baca WhatsApp, macam mana rasa? Macam mana rasa sehari tak baca WhatsApp? Semayang pun tak khusyuk. Makan pun tak kenyang. Minum air pun tak lari. Mandi tak basah. Tidur tak lembut. Serba tak kena kisah. Kenapa dah tak kena? Oh, tak baca wasap. Itu hak jenis wasap. Ada orang, dia balik ke rumah penuh dengan kekesalan dan penyesalan. Mengapalah Ustaz Panjar yang kuliah tadi, terlepas dia nak tengok Asrul Awani berita korang pasti. Pening kepada dia sebab tak tengok berita. Ada orang pula, pukul 10 pagi tak kena kepala. Pening kepala. Kenapa pening? Oh, tak minum teh tarik ke? Ada orang 2 jam sekali dia tak boleh duduk lah. 2 jam sekali tak boleh duduk lah. Kenapa? Tak bakar macam. Pening kepala dia kalau tak bakar. Kok macam mana pun dia nak bakar. Tak bakar pening. Tak bakar pening. Maka, yang ini bukan yang nak bakar. Yang ini nak selamatkan kita dari terbakar. Yang ini bukan nak mengasapkan kita, selamatkan kita dari asap. Pantas dia begitu disayangi dan diingati oleh orang pada masa itu. Sebab keistimewaan dia itu tadi. Ha, nampak kan analogi? Kalau kita buat kira, kita nampak. Oh ya, sungguh. Kita pun faham. Anak kita 2 minggu tak balik asrama, resah. 2 minggu je baru kawan kita duduk asrama, resah hatinya. Pergi kursus 5 hari, tak jumpa kawan rumah kau main. Ini bukan orang rumah, bukan anak, bukan diri. Sebab itu Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, dalam riwayat Imam Bukhari, Ibn Sirin berkata kepada Ubadah, ni 2 orang tabi'in besar, anak murid pada sahabat yang besar-besar. Kata Ibn Sirin, "Andi min syi'arati Nabi SAW asabtuha min anasin." Aku mempunyai beberapa helai rambut-rambut Nabi SAW yang aku perolehi daripada Anas. Jawab Ubadah, "Lau anna li sya'ratan minhu khairun minad dunya wa ma fiha." Seadanya aku hanya dapat selai saja rambut bagi dia itu, lebih baik daripada aku dapat dunia dan isi kandungan. Besar nilai tinggalan itu pada hati dan jiwa para sahabat radhiyallahu ta'ala. Semua jadi besar. Semua jadi hebat. Ummu Sulaim juga radhiyallahu anha. Satu ketika baginda tidur di rumah beliau. Baginda tidur di rumah beliau. Di tengah panas. Dia lapikkan kan. Tikar tengah panas. Musim panas. Maka tubuh baginda mulalah berpeluh. Bila berpeluh, perlahan-perlahan dia sisipkan peluh itu dan dimasukkan ke dalam botol. Baginda tidur. Bila baginda tersedar, baginda tanya kepada dia, "Kamu buat apa tu?" "Aku kumpulkan peluh Tuhan Ya Rasulullah." "Untuk apa?"
untuk kujadikan sebagai wangian pada anak-anak kami. Bagi dia benarkan perbuatan ini. Sayangnya tak ada benda yang buang. Tak ada benda yang terbuang. Semua mereka simpan. Dah simpan sungguh-sungguh. Dalam peperangan Yarmuk, ketika pertempuran begitu hebat berlaku, 30,000 tentera muslimin menghadapi 200,000 tentera Rom, berlaku pertempuran yang begitu dahsyat. Pertempuran dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, sementara Khalid bin Walid seorang daripada tentera biasa yang berperang habis-habisan. Maka dalam pertempuran itu, helmet taufik besi Khalid bin Walid ini terbelah dua, jatuh. Pum, jatuh. Jatuh atas tanah. Bila helmet dia jatuh atas tanah, topi besi dia jatuh atas tanah, dia pun di tengah-tengah keributan pertempuran, dia dah sibuk cari helmet dia. Orang pun cela dia, Khalid. Orang sibuk perang, kau sibuk dengan topi yang dah terbelah, apa lantak dia lah situ ni. Tu musuh di depan tu. Apa jawab Khalid radhiyallahu anhu? Hadis sungguh-sungguh cari helmet yang terbelah tu. Fihi syai'un min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam helmet itu ada sikit rambut Nabi SAW. Aku takut ianya hilang, pasal itulah aku cari sungguh-sungguh. Besarnya nilai barang itu kepada beliau. Besar. Dalam Hajjatul Wada, baginda SAW setelah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, kemudian berangkat ke Mina, melontar, seterusnya tahallul. Sampai masa nak bertahallul, baginda panggil Ma'mar bin Abdullah untuk mencukur kepala baginda. Cukur sebelah kanan seluruhnya. Baginda serahkan rambut sebelah kanan itu kepada Abu Talhah Al-Ansari, suami kepada Ummu Salamah, Ummu Sulaim, dan bapa tiri kepada Anas bin Malik. Ya. Beri kepada dia seluruh. Kemudian dicukur sebelah lagi. Bagi dia pun beri lagi kepadanya dan bersabda, aqsimhu bainan nas, agih-agihkan kepada orang ramai yang ada. Maka diagih-agihkan oleh beliau, ada yang dapat selai, ada yang dapat gulai, yang tu yang sahabat simpan sungguh-sungguh, yang itu yang sahabat sayang sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab itu dari tubuh baginda dan di dalamnya ada mukjizat yang kekal sehingga kami. Antara mukjizat yang ada padanya sehingga kali inilah, pertama, wangi di hari itu masih wangi sehingga ke hari ini. Kedua, hari itu dia cambah dan tumbuh. Cambah dan tumbuhnya juga sehingga ke hari ini. Kita boleh tipu riwayat. Kita boleh tipu kata ini Nabi punya. Tapi kita tidak pernah boleh menipu mukjizat yang khas untuk Nabi SAW. Kita tak boleh jadikan sesuatu yang bukan hak Nabi itu sebagaimana sifatnya hak Nabi. Dia tak akan jadi wangi sebagaimana yang asal. Dia tidak akan memanjang sebagaimana yang asal. Begitu luar biasa Nabi itu diciptakan oleh Allah SWT. Satu orang sahabiah menyertai pasukan perang ke Bani Halifah, iaitu di Hariqatul Maut. Tempatnya terletak lebih kurang di negeri Bahrain sekarang. Di mana Musailamah Kazzab telah mendakwa dia sebagai Nabi. Maka di hujung hayat Nabi SAW, zaman Abu Bakar, misi untuk menumpaskan dan menghancurkan diayah itu diteruskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau telah mengirimkan 8,000 orang tentera yang mana umum mereka itu adalah hufaz Al-Quran. Maka berlakulah pertempuran. Dan dalam tentera ini tadi ada satu orang pemuda. Pemuda ini merupakan anak tunggal dan ibunya ada sekali di dalam peperangan tersebut. Maka bila mana dia terkorban, berita terkorbannya anak tunggal ini sampai kepada ibunya. Apa ibu dia buat? Kalau kita walaupun ada anak 10, satu je mati, sekampung jerit tangis kita dah. Tapi dia yang hanya satu orang, itu saja anaknya dia ada. Suami pun lama dah tak ada. Yang itu pula terkorban pada hari itu. Dia terus angkat tangan, dia kata, alhamdulillah, lihazal yawm arba'atu. Segala syukur kepada Allah, pujian untuk Allah, untuk hari inilah aku susukan dia dahulu. Untuk jadi hadiah kepada Nabi SAW. Itulah satu cebis kehidupan yang begitu luar biasa dalam diri para sahabat radhiyallahu anhu bersama Nabi SAW. Susah senang mereka bersama dengan baginda, tapi kasih sayang mereka terhadap baginda tidak pernah luntur.
dan kerana cinta dan sayang kepada baginda itu terhasil pada mereka dengan hanya melihat. Sebab itu baginda sebut dalam hadis, "Quba liman amanabi wal'an." Dan baginda sambung lagi, "Quba liman amanabi walam yaroni." "Quba liman amanabi walam yaroni sab'a mirarat." Berbahagialah mereka yang beriman dengan aku dan melihat aku sekali. Tetapi berbahagialah mereka yang beriman dengan aku sedangkan dia tidak pernah melihat aku. Berbahagialah mereka yang beriman dengan aku sedangkan dia tidak pernah melihat aku. Berbahagialah dia yang beriman dengan aku sedangkan dia tidak pernah melihat aku. 7 kali. Kenapa? Kerana orang yang tengok Nabi memang pantas dia itu beriman. Kerana dengan tengok Nabi sudah cukup menjadi sebab untuk dia beriman. Kata Abdullah bin Salam, satu orang yang mahir dengan kitab Taurat, satu orang rahban Yahudi, bila sampai baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dia tengok di wajah baginda, dia kata apa? "Hala wajhun laisa bikadzib." Ni muka bukan muka penipu. Beliau terus beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Sebab tengok muka dah cukup untuk beriman. Jadi yang Abu Jahal tu tengok daripada kecil sampai besar tak beriman juga. Abu Lahab tengok daripada kecil sampai mati tak beriman juga tu. Al-Walid bin Mughirah tengok sampai mati tak beriman juga tu. Ubay bin Khalaf tengok sampai mati tak beriman juga tu. Abu Talib malah tengok sampai mati tak beriman juga tu. Kenapa? Itu bukan kerana sebab iman tak masuk dalam hati mereka. Tapi kerana sebab jahat dalam kita mana. Dia ada mana dalam hatinya. Asbab ada, tapi walaupun ada asbab, bila ada mana, asbab dah tak ada. Cuba kita lah, kita nak semayang, nak semayang zuhur. Asbab zuhur masuk waktu zuhur. Tapi kita nak semayang, tak boleh. Masa tu, kenapa? Manek. Maneknya apa? Tak ada wuduk. Tak ada wuduk itu manek daripada solat. Begitulah mereka ni. Asbab untuk beriman itu ada. Iaitu lihat wajah Nabi SAW. Tapi ada mana? Maknanya di mana dalam hati mereka? Kotornya hati mereka, gelapnya hati mereka, tebalnya deki mereka, memparahnya kebencian mereka. Itu menjadi mana yang menyebabkan mereka tak boleh beriman walaupun wajah itu berada di hadapan mereka. Jadi oleh kerana itu mereka tak boleh beriman. Walhal sebab untuk beriman itu ada depan mereka. Sedang kita tak pernah tengok Nabi pun, tak pernah solat belakang Nabi pun, tak pernah dengar suara Nabi pun, tak pernah dengar nasihat Nabi pun, tak pernah merasa santunan Nabi pun, tak pernah makan sisa daripada Nabi pun, tak pernah apa pun. Tapi tiba-tiba kita beriman dengan Nabi SAW. Bukankah itu satu tuang yang sangat besar? Kita sambung kita lagi lupa. Lepas azan.
sekarang kita kembali kepada persoalan kita yang mula-mula itu. Iaitu kenapa kita selusuri dan mengimbau kembali kepada sirah dan sejarah Rasulullah SAW. Ia terkait dengan seluruh cerita yang kita dengar. Iaitu untuk membina kecintaan kepada Rasulullah SAW. Cinta ni ada tiga macam. Satu, hubbul fitrah, cinta fitrah. Cinta fitrah ni cinta yang semula jadi kita panggil. Seorang ibu cinta kepada anaknya, fitrah. Seorang anak cinta kepada ibunya, fitrah. Suami cinta kepada isterinya, fitrah. Isteri cinta kepada suami, fitrah. Abang cinta kepada adik, fitrah. Kita cinta kepada keluarga kita, wapan kita, itu fitrah. Cinta yang fitrah. Ini ada pada siapa saja. Hatta kepada haiwan pun ada cinta yang fitrah. Kedua, hubbul iman. Cinta iman. Cinta iman ini adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada saudara-saudara Islam kita. Ini ikut tertib cinta iman. Seterusnya, hubbul ruh, cinta roh. Cinta roh adalah cinta kita terhadap akhirat. Terhadap syurga, terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cinta roh. Jadi ketiga-tiga cinta itu kita ada. Tapi bezanya, yang pertama itu tak usaha dia wujud. Kita tak usaha pun ada pada kita. Yang kedua dan ketiga tak berlaku kecuali dengan kita usaha. Kita usaha baru dapat. Cinta imani dan cinta rohani akan meningkat berdasarkan kepada sejauh mana usaha yang kita lakukan untuk cinta kita. Lalu apa yang nak diusahakan? Asas yang akan mendatangkan cinta, terutama dari isu kita kepada Nabi SAW. Asas untuk datangkan cinta itu tiga perkara, iaitu jamal, kecantikan, kamal, kesempurnaan, ihsan, pengorbanan dan juga kebaikan. Tiga benda inilah merupakan asas untuk membina cinta. Jadi oleh itu kita kena kenali kamal Nabi, jamal Nabi, ihsan Nabi. Ini asas untuk membina cinta kepada Nabi SAW. Bagaimanapun ini hanya merupakan modal, asas, bahan. Kalau kita hanya ada modal, asas, bahan, tak direcahkan, tak diadunkan menurut caranya, takkan terhasil apa kita tak ada. Contoh mudah, kita nak makan tom yam. Kita nak masak tom yam. Maka nak makan tom yam, nak masak tom yam, kita kena ada lobak, carrot, kena ada bunga kobis, kena ada ayam, kena ada sotong, kena ada udang, kena ada daun lima purun, kena ada serai, nak buat tom yam. Tapi selama bahan-bahan ni kita longgok depan kita, dua hari, tiga hari, dia tetap bahan itu. Dia tak panggil tom yam. Bila dia jadi tom yam, tom yam, bahasa siam kan? Sayur rebus. Sayur rebus je maknanya dia dalam bahasa siam. Lemon guna, tom yam, tom yam. Tom yam tu maknanya sayur rebus. Jadi selagi kita tak rebus sayur tu, selagi tu dia tak jadi tom yam. Dia masih sayur. Sayur lobak, sayur bunga kobis, apa udang, sotong, ayam, segai, daun lima purun. Dia tak jadi tom yam. Bila dia jadi tom yam, bila masuk dalam periuk, bubur air, bubur rejah, adun, masak. Lepas tu barulah namanya tom yam. Begitulah tadi. Ada tertulis dalam kitab Jamal Nabi, dalam kitab Syama'il. Ada tertulis dalam kitab Kamal Nabi, juga dalam kitab Syama'il dan kitab-kitab hadis. Ada tertulis Ihsan Nabi dalam kutub-kutub hadis. Ada. Tapi adakah ia menjadi cinta dengan hanya kita baca saja? Dah ada lima ramuan utama yang dah diramukan dengan tiga bahan tadi. Pertama, kita kena belajar. Belajar ihsan. Belajar jamal Nabi, kamal Nabi, ihsan Nabi. Belajar menyelusuri sirah Nabi, surah Nabi, sarirah Nabi. Sejarah Nabi, perjalanan Nabi, pengorbanan Nabi. Ini kena belajar. Belajar. Tak boleh baca. Baca tak cukup. Kadang-kadang kita baca tak sampai pada maksud. Maksudnya hanya boleh kita temui dalam belajar. Jangan baca saja. Baca kadang-kadang kita faham lain. Faham ikut kita nak. Padahal yang dikendakinya lain.
kena belajar. Belajar tentang perkara ini. Bila dah belajar selesai dah, belum lagi, tak cukup lagi ramuan. Dah belajar kena cakap, kena sebut. Sebab itu orang dulu-dulu balik ke rumah cerita tentang Nabi pada anak-anak. Cerita tentang Nabi, cerita tentang sahabat, cerita tentang syurga, neraka pada anak-anak. Cerita, kena cakap tentang Nabi SAW. Letih cakap, kena dengar. Dengar, orang lain pun cakap, kita dengar. Oh, dah tahu lah tu, aku tahu. Ya, kita tahu hal lain. Dengar tu biar dia masuk, nanti kita turun ke dada. Dengar. Selepas dengar, beri masa. Tak cukup, beri masa untuk perkara ni. Untuk belajar, untuk cakap, untuk dengar itu, kena beri masa. Berapa jam sehari kita beri untuk yang siap? Kita bagi masa kan? Berapa jam sehari kita beri untuk makan? Berapa jam sehari beri untuk tidur? Berapa jam sehari untuk kereta, untuk motosikal, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk kerja? Semua ada tempoh belakang kita beri. Lalu untuk benda yang begini besar, tak perlukan tempoh. Kena ada masanya, beri masa. Dah beri masa belum cukup, buat pengorbanan. Ada pengorbanan atas perkara ini. Korbankan perasaan nak tengok berita. Tapi program ni ni, korbankan perasaan. Kena pergi jauh sikit sebab tak guru jauh tu. Masjid kat Mela tu, pergi ke Mela. Korban harta, korban masa. Pengorbanan dibuat. Bila diadunkan tiga ni tadi, Jamal, Kamal, Ahlan dengan dengan belajar, bercakap, mendengar, beri masa, korban. Barulah tercetusnya cinta. Tapi cinta masih punya maratibnya. Martabat-martabat darajat-darajat pencinta. Satu cinta, satu perubahan atau asbab untuk cinta. Satu lagi pencinta itu sendiri. Pencinta itu, dia usaha-usaha maka dapatlah cinta, maka dia dipanggil pencinta. Pencinta itu pun ada maratib-maratibnya, darajat-darajat. Tujuannya supaya kita nak lihat kita duduk di mana. Tamu, yang ni pada bawah orang tamu ni, dia panggil hubbul asi, cinta pendosa. Dia cinta tapi masih lagi buat dosa. Hubbul asi. Satu kejadian ni, contoh hubbul asi. Satu kejadian berlaku di Madinah. Satu orang lelaki dia masuk Islam. Masa sebelum Islam, dia ni habit dia minum. Bila dia masuk Islam, dia payah lagi nak tinggalkan minum tu sebab dia baru. Dan hukum masa itu, hukum minum arak dah pun diturunkan haramnya Allah. Maka satu hari dia telah tertangkap kerana mabuk. Dibawa kepada Nabi SAW. Baginda pun jatuhkan hukum kepadanya. Idribuhu. Baginda kata pukul dia. Hukuman untuk dia, dia dipukul. Kerana kuatan khas. Masih tak ada khas. Pukul dia. Wa minhum man darabahu bi thawbihi. Wa minhum man darabahu bi kafihi. Wa minhum man darabahu bi na'lihi. Wa minhum man darabahu bil jaridi. Ada orang pukul dengan tangannya, ada dengan capalnya, ada dengan kainnya, ada dengan pelepah tamak, hujung pelepah tamak pukul. Lepas pukul dia pun dilepaskan pergi. Tak berapa lama dia tertangkap lagi kes yang sama. Dibawa menghadap kepada Nabi SAW. Bagi dia beri lagi perintah idribuhu. Dilaksanakan sebagaimana yang mula dahulu. Selesai itu, dia dilepaskan. Dia pergi. Berlalu masa, tiba-tiba tertangkap lagi kes yang sama. Dihukum lagi dengan hukuman yang sama. Ketika itu, Umar radhiyallahu anhu wabbah akhahu. Sayyidina Umar telah cela dia. Tak tahu malu. Tak reti nak taubat. Tak reti nak serik. Depan Nabi berkali-kali kena tangkap pun kau tak berubah lagi. Lebih kurang begitu cakapnya. Maka apa kata Nabi SAW? Da'ahu ya Umar, fa'innahu yuhibbu Allah wa Rasulullah. Biarkan dia wahai Umar, jangan caca dengan celi, jangan caca dengan cela dia. Kerana dia menyintai Allah dan Rasul. Setara mana cinta dia, tapi cinta itu tetap dihargai. Cinta tapi pendosa, buat dosa juga. Ini ada pada kita. Kita ditanya cinta tak cinta, dalam masa yang sama, neraka juga. Cinta dalam masa yang sama, langgar juga. Cinta dalam masa yang sama, tak laksanakan juga. Perintah Nabi, langgar juga larangan Nabi. Tapi cinta, cuba tanya, semua kata cinta. Ini cinta asli, hubbul asli. Kedua, hubbul awam. Cinta awam. Cinta awam ni dia berkadar,
Hak wajib buat, lain semua tinggal. Cinta-cinta, tapi hak yang sunat-sunat dia tak buat lagi, tinggal. Kenapa? Awam tanya. Dalam hadis ada sebut man soma sittata ayamin man atba'a sittata ayamin min syawal kaman soma dahra. Siapa yang mengikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal seperti orang puasa setahun. Tak puasa orang Syawal ni, tak nak habis ni. Dah, kenapa? Sunat je. Puasa ke dapat pahala, tak puasa tak apa-apa. Dia rasa begitu sebab kadar cinta dia setahun itu. Puasa Ramadan yang buat cukup-cukup lah. Itu kadar cinta dia. Jawapan itu perasaan cinta ni yang jawab. Dia buat yang wajib, sunat tak wajib. Itu dia panggil hubbul awam. Seterusnya hubbus sulha, cinta orang-orang solat. Yang ni dia tak dia tak macam tu, dia kata ini sunat tak, dia tak pandang dalam konteks hukum, tapi dia pandang dalam konteks kecintaannya. Bagi serupa dengan Nabi, Nabi puasa 6 hari bulan Syawal, bagi serupa dengan Nabi, 6 hari juga Syawal. Nabi kiam malam, dia kiam juga, bagi serupa dengan Nabi. Nabi ba'diyah qabliyah, dia buat juga ba'diyah qabliyah, bagi serupa dengan Nabi. Isnin Khamis puasa, Isnin Khamis puasa, bagi serupa dengan Nabi. Itu adalah merupakan cinta sulha. Cinta sulha. Lagi tinggi, hubbus siddiqin, cinta orang-orang yang benar dalam cintanya. Dia benar dalam cintanya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Iaitu sidqul mahabbah bi thalathati khisal. Bukti cinta sebenar itu dalam 3 perkara. Ini siddiq bil mahabbah. 3 perkara mesti ada pada dia dalam di'ayah cintanya, dalam dakwah cinta. Pertama, an yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi. Dia akan memilih perkataan kekasihnya atas perkataan orang lain. Apa kata Nabi, itu dia pilih tanpa melihat dari sisi hukum. Bila dia lihat dari sisi hukum, dia dah kembali kepada awam. Tapi dia hanya melihat dari sisi itu kataan Nabi. Kataan Nabi dia pegang atas cintanya itu. Kerana itulah kita dengar kisah-kisah itu tadi. Kenapa begitu besar jadinya perkara-perkara itu pada mereka? Ini adalah kerana dorongan cinta. Bukan setakat iman je, cinta mereka kepada Nabi SAW. Akan memilih perkataan kekasih atas perkataan orang lain. Ayakhtara mujalasata habibi ala mujalasata ghairi. Dia akan memilih majlis kekasihnya atas majlis yang lain. Dia tak terkesan pun tak tengok berita 8:30. Kerana mendengar sirah Nabi SAW kerana cinta dia tadi. Contoh. Dan ketiga, ayakhtara rida habibihi ala rida ghairi. Dia akan memilih keredaan kekasihnya atas keredaan orang lain. Dia tak pandang benda lain. Asal kekasihnya rida dengan itu, dia buat. Kalau ini melukakan kekasihnya, dia tinggalkan. Dia tak kisah. Dia tak pandang benda lain. Walaupun dia tahu galang gantinya adalah nyawa. Sebab itu bila baginda Rasulullah SAW mengantarkan pasukan terakhir. Kedua terakhir. Iaitu pasukan Muqtah. Yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah. Pasukan ini 3,000 orang. Untuk menghadapi tentera Rom di Medan Muqtah seramai 100,000 orang di barisan depan. Dan ada 250,000 orang lagi barisan backup mereka. Satu peperangan yang paling tak seimbang dalam sejarah Mesir. 3,000 lawangan, 100,000 dengan 200,000. Dihantar dan sebelum pergi baginda telah ucapkan perkataan. Seandainya Zaid gugur, bendera akan diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan seandainya dia gugur, bendera akan diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Dan seandainya dia juga gugur, bendera akan diambil oleh pedang antara pedang-pedang Allah. Bila mereka dengar perkataan ini, mereka yakin benar inilah keberangkatan kita yang terakhir. Kita takkan balik lagi dah selepas ni. Kita pergi ni, no return pemberian kita ni. Tak balik lah. Mereka berangkat. Mereka yakin benar. Jadi kalau kita lah orang kabur, kalau pergi tak balik lah ni, memang mati. Pergi lah pergi. Patah balik tak jadi pergi. Tapi yakin, mesti mati lah ni. Memang tak balik. Tapi oleh kerana yang kata suruh pergi itu Habibnya, mati-matilah tak apa. Jadi pergi. Jadi Habib redha dengan keputusan yang dibuat. Pergi semuanya. Berlaku apa yang berlaku. Ketiga-tiganya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kecintaan. Dan paling tinggi dia panggil hubbul mustaghriqi.
Cinta orang yang tenggelam dalam cintanya. Dia tak nampak benda lain, dia nampak cinta dia je. Tenggelam terus dalam cinta. Sebab itulah bila Nabi SAW perintahkan Abdullah bin Zubair bin Awam, dia kata, kamu bagi dia berpegang, bagi dia kata, kamu buang, letakkan di tempat yang paling tersembunyi. Letakkan di tempat paling tersembunyi. Pergi. Dia pun bawa pergi. Dia bawa pergi, dalam fikiran dia, mana tempat paling tersembunyi. Kalau letak atas bukit, burung hering makan. Letak dalam tanah, digali ada bawah. Letak dalam pinggir buta, takkan letak dalam sampah sekali. Sedangkan ini makam terlalu tinggi dalam hati jiwanya, darah Nabi. Akhirnya dia buat apa? Dia minum. Bila minum, sampai balik semula kat Nabi, Nabi tengok dia, Nabi tanya, di mana kau letak? Dia kata, aku letakkan di tempat yang paling tersembunyi. Ja'altuhu fi akhfa makanin min an-nas. Aku letakkan dia di tempat yang paling tersembunyi dari pandangan manusia. Nabi senyum dia. Nabi kata, la'allaka syaribtahu. Boleh jadi kau minum dia, ya? Benar, wahai Rasulullah. Suruh buang, pergi minum. Kenapa pergi minum tu? Kerana cinta yang amat luar biasa, yang tenggelam dalam cintanya, yang tidak mahu darah Habibnya itu ditumpahkan di mana-mana kecuali dalam pun. Ini dorongan cinta yang tenggelam dalam cinta. Sebab itu tuan-tuan pernah dengar cerita Tais Amiri, ya? Laila Majnun. Laila Majnun ni satu analogi kita nak faham tenggelam dalam cinta. Bukan sahaja-sahaja kisah pengajaran besar dalam soal cinta. Sebab itu Tok Guru saya kena cerita Tais Amiri, Laila Majnun ni, dia sampai menangis. Menangis mengenangkan betapa jauhnya cinta kita dengan Allah dan Rasul berbanding dengan contoh cinta yang ada di depan kita. Qais Amiri, dia ni Laila. Laila dengan Qais Amiri ni, nama dia Qais Amiri. Tapi dia panggil Majnun. Majnun ni gila lah. Sebab gila, sebab dia gila dalam cinta dia. Dia tenggelam dalam cinta sampai gila. Dia dengan Majnun ni sepupu. Sama-sama ternak kambing. Sama-sama pelihara kambing. Sama-sama kecil, pelihara kambing. Bila dah besar, dekat nak balik, ayah Laila pun stop. Tahan Laila, tak boleh dah keluar, dah besar, dah murid, dah nak balik dah. Maka tinggallah Majnun, Qais Amiri seorang-seorang gembala kambing. Tapi dia ingat bertahun-tahun dia bersama dahulu. Mesra kejar kambing sekali, main sekali. Dia ingat. Kau besar kau ingat, kau besar kau ingat, kau besar kau ingat. Dan dia mencari-cari mana rasa kehilangan tak nampak. Laila lah bersama dengan dia gembala kambing. Perasaan itu terus dimain bersama dengan pembesaran dia. Dan adat orang Arab ketika itu, mereka takkan kahwinkan anak perempuan mereka atas dasar anak itu cinta dengan seseorang. Ini aib bagi mereka. Kalau kata dia, saya ayah cinta dengan dia tu, saya nak kahwin dengan dia. Takkan dikahwinkan. Itu aib bagi mereka. Tapi tidak bagi kita lah. Zaman tu aib. Aib besar. Sebab itu, ayah dia tak kahwinkan Laila ni dengan Majnun. Sebab aib kalau kahwinkan. Kerana mereka saling menyintai. Cintailah bahasa kita ni lah. Malah ayah Majnun ni pernah pinang Laila dengan tawaran mahar yang begitu besar. Ditolak oleh ayah Laila. Sebab kalau jadi juga, aib. Kahwin dengan orang lain tu mahalnya kecil je. Tapi jadi kahwin. Oleh kerana itu, makin meranalah Majnun dalam cinta. Tapi dia tak pernah berhenti dari menyintai Laila. Kenapa? Dia dah tenggelam dalam cinta. Sebab itu satu hari dia duduk layan gila dia dalam masjid. Dengar orang cakap, ada Laila dengan laki dia singgah kat ujung sana berkemah dalam perjalanan. Lalu kat kampung kita. Dia dengar tu je. Hilang gila dia terus melompat lagi. Dia lari dari ujung sana ke ujung sini, cross masjid. Nak kejar Laila. Tak dapat tengok Laila, dapat tengok kemah dia pun tak apa dah. Tu tenggelam dalam cinta lah. Dia pun lari. Molek lari, lintas depan satu orang sembahyang. Orang tu tahan dia. Dalam hadis ada kan? Tahan. Lalu tahan. Tiga kali lalu tahan, kok boleh pukul. Maka kali ketiga dia lalu juga, orang ni pun pukul. Bum, jatuh. Jatuh dia bangun, tengok orang tu. Dia tanya, kenapa kau pukul aku? Orang ni berhenti sembahyang, sebab kau lalu depan aku. Tak boleh lalu depan kau. Ya, aku sembahyang. Mana boleh lalu depan sembahyang? Dia tanya, kau sembahyang sembah siapa? Jawab kata, aku sembahyang sembah Allah. Kau sembahyang sembah Allah, nampak aku lalu depan kau. Aku kejar Laila, aku tak nampak kau sembahyang gitu. Ni tenggelam dalam cinta. Contoh, saya buat cerita ni, minta maaf, contoh tenggelam dalam cinta. Analogi.
Sebab tu dia kata amurru ala diari diari laila uqabbil al jidara zal jidara wa ma hubbu jidara sharahna qalbi walakin hubba man sakana diara. Aku cium tembok itu, aku cium tembok ini. Aku melewati tembok-tembok itu dan aku cium tembok itu, aku cium tembok ini. Kerja cium dinding. Lalu kat kota tu cium dinding, cium dinding. Bukan kecintaan kepada dinding itu mendorong aku menciumnya, tapi cinta kepada orang yang ada dalam dinding itu. Itu tenggelam dalam cinta di mana? Sanggup cium dinding. Satu kali yang lain, ada seekor anjing jalan tengah padang. Majnun lari. Dia bentang lidak dia kat kambing, kat anjing. Maka orang-orang palamu, mereka percela dia. Kenapa kau bintang kain kau dekat anjing tu? Dia kata, da'ni fa inna aynaya tarahu marratan fi dhali layaya. Biar saja aku buat gini sebab mata aku pernah tengok anjing dulu lalu dalam kampung halaman layla. Itu tahapnya. Dia pun terkelam dia. Ayah dia pening kepala. Orang pun nasihat tuan nak ubat anak kamu nesa je. Macam mana? Bawa dia ke Mekah buat umrah. Mandikan dengan zam-zam, suruh doa kat multazam. Itu je ubatnya. Tidak tak baik dia ni, anak dia ni. Ayah dia pun terima nasihat orang ni, bawa lah Majinun ke Mekah. Dia bagi siap lah. Kamu sampai ni, mandi dekat zam-zam, ambil uduk, tawak. Lepas tu, doa kat multazam. Dia pun pergi. Sampai kat multazam, dia pun doa. Dia doa dia. Dia kata, Allahumma ataituka ta'iban min kulli zambin. Wa amma min hubbi laila la atubu la atubu. Jadi ya Allah, aku datang kepadamu dalam keadaan bertaubat dari segala dosa-dosa. Tetapi dosa menyintai laila, aku tak tahu, aku tak tahu. Ayah dia dengar, ayah dia pun dah sakit hati. Letih-letih aku bawa suruh bertaubat, aku buat begini. Dia ambil tongkat, dia balun dia Majnun. Bila dia balun Majnun, dia syair lagi. Dia kata, Allahumma la taslukni hubbaha abada. Ya rahamullahu man qala amina. Kita belajar sastra Arab, kita kena belajar tujuh antologi sajak-sajak dan syair Arab. Salah satu daripadanya sajak-sajak Qais Amin. Sebab itu ulama-ulama luar kata nak sebut amin dalam sembahyang tu berdasarkan perkataan dia tadi. Ya rahamullahu man qala amina. Amin. Amin tu dalil dia ialah daripada Qais Amin. Dia ni pun ahli luar. Maka dia kata apa? Ya Allah, jangan cabutkan cinta di hatiku terhadapnya selama-lamanya. Semoga Allah merahmati orang yang menyebut amin. Anda dengar dia doa tu tolong amin tu, Allah rahmat dia, dia apa? Sebab itulah tak baik sampai sudah. Tapi analoginya benda. Betapa seorang itu kalau sudah tenggelam dalam cinta itu tahapnya. Maka sebab itu sahabat kita dengar tadi itu tahapnya. Kenapa? Mereka bukan takat cinta satu orang awal. Jauh sekali cinta asli. Mereka cinta siddiqin, cinta mustafiqin. Ini dua makam yang mereka ada. Cinta siddiqin, cinta mustafiqin. Tenggelam dalam cinta. Pasal tu tak tengok ukur sakit tu. Pasal tu tak tengok ukur, tak boleh tidur itu. Kerana tenggelam. Serupa tadi dah. Dua jam tak bakar tu sakit kepala pasal tenggelam dalam cinta itu. Cik kalau tak tenggelam, yang baru main-main dah. Dia kena sebab tak toyong ni. Tak nak tobat lah. Sebab dia tak cinta. Tapi yang cinta itu dia tak pening. Malah kalau tak dapat pening. Itu beza dia. Serupa juga kaki tertarik lah. Kalau tak dapat tertarik dia pening. Tetapi bila dapat dia gembira. Sebab dia tenggelam dalam tertarik. Maka kita tenggelam dalam macam-macam. Ada tenggelam dalam tertarik. Ada tenggelam dalam asap. Ada tenggelam dalam WhatsApp. Ada tenggelam dalam Instagram. Ada tenggelam dalam Facebook. Ada tenggelam dalam berita dunia jam 10. Ada tenggelam dalam drama. Ada tenggelam dalam cerita Korea. Macam-macam tenggelam. Di mana yang tenggelam dalam cinta kepada Allah? Siapa yang tenggelam dalam cinta kepada Rasulullah? Tenggelam itu, cinta itu, tahap itu pasti ada tanda-tanda. Di tahap mana cinta kita kepada Rasulullah akan muncul tanda. Baik, kita biasa pergi ke Madinah kan? Kita biasa pergi ke Mekah. Kita biasa dapat surat yang kita dah dipilih untuk buat haji. Atau sengaja kita mohon untuk pergi buat umrah. Kita akan dipilih untuk buat umrah. Apa perasaan kita bila kita dipilih untuk pergi buat umrah? Atau dipilih buat haji? Apa kita rasa?
Adakah sama rasa dengan seorang pemuda yang bakal mengikat perkahwinannya dengan seorang perempuan di sekian-sekian tarikh? Dia akan melangsungkan perkahwinannya, akad nikahnya dengan wanita pilihan dia itu pada 24 bulan November 2019. Maka dah tak lama dah. 24 November, tak lama dah. Hari-hari degupan jantungnya semakin kencang. Sebab kecintaan dia semakin dekat dengan dia. Semakin dekat dengan dia, semakin dekat dengan dia, semakin dekat dengan dia. Orang cakap pun dia tak sedar kadang-kadang. Ha? Ha? Dia baik ha-ha je dah. Sebab makin dekat. Tak ketahuan dia. Hari ini kerana dia mustahrik cinta dia terhadap kekasih dia yang bakal dia kahwin. Maka begitulah tadi. Kalau dia mustahrik, dapat saja surat mengatakan dia ini dipilih untuk berhaji, dia tak lain dah otak dia. Otak dia tak lain dah teringat ke Madinah, 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 Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Kerana wapan kita ada tiga. Satu dia panggil wapan jasadi. Watan kepada jasad kita, orang lebih, watan dia lebih lah. Watan jasad dia. Orang jerantut, watan jasad dia jerantut lah. Orang bela, watan jasad dia bela lah. Ila akhir. Kedua, watan iman. Watan iman. Watan iman adalah Mekah dan Madinah. Di mana pun watan jasad dia, watan iman dia adalah Mekah, Madinah. Baca kita disuruh minta mati di Madinah atau di Mekah, dikuburkan di Bakek ataupun di Mu'allah. Ketiga, watan rohi. Watan roh kita ialah di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak pergi ke watan kita ni, nak balik kampung umpamanya, balik kampung iman kita, tak ada rasa ke? Akan rasa kalau cinta kita kepada Allah terkenang pada Mekah. Akan rasa kalau cinta kita kepada Rasulullah untuk pulang ke Madinah. Rasa, lain macam rasa. Lambat sikit terasanya, baik. Masa kapal terbang nak landing, dia nampak dah Masjid Nabawi dari jauh. Masa itu dia dah tak dapat tahan dah perasaan dia. Berjucuran air mata dia tengok menara Masjid Nabawi dari jauh. Lemah sikit lagi. Sampai dah masuk dalam Masjid Nabawi, baru dia terasa. Lemah lagi. Dah ada depan maqam. Itu tadi tahap orang awam dah. Dah ada depan maqam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ustaz kabur kalau kita bagi salam, Nabi jawab waalaikumsalam. Hadir dalam jiwanya ketika itu Nabi sedang menjawab salamnya. Luluh jiwanya dia merasakan kekasihnya sedang menjawab salamnya. Paling tidak makam awam di situ dia akan rasa lebur. Tapi kalau dah sampai depan makam pun bagi salam tak rasa apa-apa lagi, malah bangga ambil selfie hantar balik, ada dekat makam. Kita masih lagi di tahap hubbul asi. Jangan jatuh lebih pada itu sudah. Alhamdulillah menjalik. Itulah ukurannya. Itu ukuran di mana kita dengan Rasulullah SAW. Oleh itu, ini tidak akan dapat kecuali dengan kita usahakan balik pada tadi. Karena itu kita perlukan kepada sirah perjuangan Rasulullah SAW ini adalah untuk kita kenali, pelajari jamal, kamal, ihsan Nabi SAW. Kemudian kita adunkan dengan belajar, bercakap, mendengar, beri masa, buat pengorbanan. Lalu di hujung perjalanan ini, destinasinya adalah sebuah kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan cinta itu tidak cukup dengan hanya ada cinta. Tapi dari masa ke semasa, kita kena reflect, kita kena muhasabah di tangga manakah kita. Ni kalau kita dekat-dekat ni ada yang nak berangkat esok, kita boleh jangan lihat orang lain lihat kita. Apa rasa kita dah duduk dekat makam? Apa rasa kita dah sampai ke Madinah ni? Apa rasa kita dah duduk dalam Masjid Nabawi ni? Apa rasa kita dah ziarah Nabi SAW? Ada rasa tak? Ada rasa tak? Kalau tak ada rasa lagi, taubat, selawat banyak-banyak, pergi lagi. Taubat, selawat banyak-banyak, pergi lagi. Orang ziarah sekali sehari, biar kita tiap-tiap hari 10 kali ziarah. Kenapa 10 kali bersesak kita berbaris? 10 kali kita berimpik-impik? Biar kita susah bagi masa. Dengan bagi masa dengan susah itu, mudah-mudahan kita dapat peningkatan dalam cinta dan kasih sayang kepada Nabi SAW. Sekarang kita jauh, tapi jangan lupa hari-hari berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu cakap. Antara perkara yang kita nak cakap untuk dapat cinta apa dia, kita kena selawat banyak-banyak kepada Nabi SAW. Melihat tinggalan Nabi, itulah itu maksudnya. Melihat keistimewaan yang ada di situ, baru kita kenal di mana kehebatan Nabi SAW.
luar biasa, subhanallah. Oleh itu tuan-tuan, belajarlah sirah baginda. Selusurilah sirah baginda. Kerana kita takkan mencapai cita kecuali melalui proses ini. Ini proses untuk mendatangkan cita. Dan kalau dah dapat cita, usahakan semuanya ya, semakin tinggi, semakin meningkat saban hari. Kerana ini bukan urusan dunia, tapi ini urusan akhirat. Kita nanti akan ditanya dalam kubur, ma taqulu fi hadzal rajuli, maka apa pandanganmu tentang lelaki ini? Masa itu terpaparlah di depan kita wajah Nabi SAW. Yang menjawabnya masa itu adalah iman kita pada baginda. Yang menjawab ketika itu taat kita kepada baginda. Yang menjawab ketika itu itibar kita dengan baginda. Dan yang menjawab ketika itu adalah kecintaan kita kepada baginda SAW. Tanpa iman, itibar, taat dan cinta, kita tak akan mampu untuk menjawab soalan. Walaupun soalan itu kita dah tahu dah sekarang ni, apa pandanganmu tentang lelaki ini? Kita boleh jawab sekarang ni, dia adalah Rasulullah, dia adalah imam kami, dia adalah ikutan kami, dia adalah kekasih kami. Itu jawapan skrip. Di sana skrip tak ada. Di sana yang akan menjawab adalah iman kita, itibar kita, taat kita, mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya terima majlis kita pada malam ini, dan tidak bangun kita kecuali bangun dalam keadaan bertambah cinta rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama taufik serta hidayah untuk kita menyelusuri perjuangan baginda Rasulullah SAW yang berdestinasikan kecintaan kepada baginda. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya istiqamahkan kita atas jalan yang diridai olehnya, dan tidak Allah ambil nyawa dan tidak matikan kita kecuali dalam hal keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الحامدين. حمد الشاكرين. حمد يوافينا وحمد يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى تكسب الضامن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين السلام عليكم.